Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ansor Umar akan mengisahkan kisah lelaki saleh dan musibah yang membawa berkah. Alkisah, pada suatu hari ada seorang lelaki yang dikenal saleh di sebuah kampung. Dia memiliki seekor anjing, seekor keledai, dan seekor ayam jantan. Manfaat tiga ekor hewan tersebut dirasakan betul oleh segenap warga desa tersebut. Sang ayam jantan senantiasa membangunkan warga desa di waktu pagi untuk sholat. Keledai membantu mengangkut air membawa sampai perkampungan penduduk. Dan si anjing bertugas menjaga keamanan warga desa. Hingga pada suatu hari, datanglah seekor rubah memangsa si ayam jago. Warga desa pun bersedih atas tragedi ini. Tetapi lelaki saleh pemilik hewan hanya berkata, "Barangkali peristiwa ini ada sisi baiknya." Beberapa waktu kemudian, datang lagi seekor serigala dan mencabik-cabik perut si keledai hingga mati. Menyaksikan hal ini, penduduk desa kembali dirundung kesedihan. Namun, pemuda saleh kembali berkata, "Semoga kejadian ini mengandung kebaikan." Tak lama dari peristiwa itu, musibah juga menimpa seekor anjing yang membawa pada kematiannya. Tetapi, laki-laki saleh tersebut tetap berkata, "Barangkali musibah ini ada sisi baiknya." Pasca peristiwa tersebut, pada suatu pagi, warga desa menyaksikan orang-orang dari penduduk desa sekitar. Mereka ditawan oleh segerombolan penyamun. Hanya saja, warga desa di mana laki-laki saleh itu bermukim yang selamat tidak ditangkap. Kenapa mereka ditangkap? Sebuah kabar menyebutkan karena terdengar dari desa tetangga itu suara anjing, keledai, dan ayam jago. Begitulah keselamatan warga desa yang tadi disebabkan matinya hewan-hewan itu sebagaimana ketentuan yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang apa yang kita sedihkan memuat sisi baik lain yang belum kita ketahui. Jadi, barang siapa mengetahui rahasia tersembunyi di balik halusnya takdir Allah, maka ia akan bisa ridho ataupun rela dengan tindakannya dalam keadaan apapun. Alkisah, pada suatu hari terdapat seseorang yang menyusuri jalan guna memenuhi kebutuhannya. Di tengah jalan yang disusurinya, dia melihat batang kayu penuh duri. Dia pun berhenti. Batang kayu itu disingkirkannya karena khawatir dapat menyakiti para pengguna jalan. Sebuah kebaikan kecil yang dapat membantu orang lain. Dia bersyukur dapat membantu orang lain dengan menyingkirkan duri dari jalan. Harapannya, semoga dengan amal kecil ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengampuni kehilafannya. Gayung bersambut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengampuni dosanya dan memasukkan ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai amal kecil itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ridhonya hingga orang tersebut diampuni dosanya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan kita bisa metik hikmah dari kisah ini. Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.